kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ada di tengah hutan nih teman-teman. Saya akan berpetualang di hutan ini. Siapa tahu saya bisa menjumpai satwa di sini atau makanan di sini teman-teman. Oke, langsung saja. Yuk, lanjut. Oke teman-teman, di sini saya menemukan ular nih. Tuh, tuh di situ ada ular teman-teman. Coba kita ajak berinteraksi teman-teman. Ih, oke, ini ular gibung nih teman-teman. Ini ranjau darat. Sorry. Awas. Oke. Kita harus tetap safety teman-teman. Wih. Nah. Jadi ini adalah ranjau darat atau Calocelasma rhodostoma atau nama lokalnya biasa disebut di sini ular gibung teman-teman tuh. Dia kalau merasa terancam tuh lehernya berbentuk huruf S. Ini mau loncat nih teman-teman nih. Coba nih. Wis. Tuh. Loncat teman-teman. Kalau merasa terancam seperti itu. Badannya langsung berbentuk S. Itu posisi defense-nya. Nah, teman-teman, ular ini banyak dijumpai di sini. Mungkin tadi dia ingin mencari makan, cuman tadi ketahuan kepergok sama kita. Nih, tuh. Ular ini kecil, sangat kecil. Cuman ini berbisa mematikan, teman-teman nih. Oh, wih, sorry. Lihat, teman-teman. Aktif sekali nih. Tuh. Ini jenis bisanya bisa hemotoksin teman-teman. Dia kalau ngegigit gigit manusia, efeknya yaitu bisa pembusukan atau lebih parahnya sampai kematian teman-teman. Ularnya kecil, kepalanya segitiga tuh. Badannya kamuflase. Ini kamuflase dengan daun-daun seperti ini nih biasanya. Daun-daun di sekitarnya. Ini Malayan Fit Piper. Nama ilmiahnya Calocelasma rhodostoma. Nama lokalnya ular gibung, biasa disebut di sini teman-teman. Oke, teman-teman. Sepertinya ini lagi cari makan nih teman-teman nih. Tadi di situ tuh biasanya dia makan kadal atau katak nih teman-teman. Kadang sesekali dia makan burung, burung yang terbang ke bawah. Biasanya dia makan juga. Oke, kita coba lihat taringnya teman-teman. Awas hati-hati ya teman-teman. Kita harus hati-hati. Soalnya dia mempunyai taring yang sangat panjang teman-teman. Ini termasuk dalam jenis keluarga viper tuh. Nih taringnya teman-teman nih. Ini taringnya tuh. Tuh nih taringnya. Tuh taringnya. Ada dua taring depannya. Taringnya. Nah.
Apabila kalian sedang berkegiatan di alam bebas atau berjalan di hutan, kalian bertemu ular seperti ini, sebaiknya kalian hindari saja, teman-teman. Nah, kita bisa menghindarin ular ini dengan cara memakai ini nih, memakai ranting-ranting pohon seperti ini. Kita angkat badannya, kita pindahin ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang tidak kita lalui. Soalnya ular ini sangat berbahaya, teman-teman. Ini ranjau darat. Ini kalau keinjak, terus ngegigit kaki kita atau tubuh kita, ini bisa fatal akibatnya. Akibat gigitannya, pembusukan. Kalau kita salah penanganannya, bisa sampai ke kematian, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup kita berinteraksi dengan salah satu ular viper ini. Kita rilis lagi ular ini. Di situ tuh, ke samping. Soalnya di sini jalur manusia, teman-teman. Takutnya ada orang lewat, bertemu ular ini lagi. Takutnya keinjak atau malah diganggu. Nanti malah ngegigit orang itu. Bahaya, teman-teman. Kita pindahin aja, yuk. Yuk, sini, teman-teman. Nih, di sini aja nih. Kita rilis lagi. Yuk, dadah. Salam lestari. Yuk. Oke, teman-teman, biarin ular itu hidup, teman-teman. Yuk, lanjut. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Dan terima kasih yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Yuk, dadah. Thank you.